Ya, What's Up Bros, kembali lagi bersama gue Willy dan juga Daniel di channel Wibros Gaming. Jadi ini udah mau jam berapa nih? Jam 11 dong, 00 kan. Ini udah mau jam 12. Ini udah mau jam 12, iya maksudnya udah mau jam 12 ini. Nanti katanya kan di jam 00.00 ada hantu. Iya. Hantunya di sini. Tuh, di atap rumah orang. Di atap rumah orang. Terus kita bisa masuk ke dalam? Bisa. Oh, bisa masuk ke dalam. Bentar ya. Ini kan masih ada beberapa detik lagi nih. Iya. Menuju angka 0000. Gue mau ngecek cat dulu nih. Mahal. Mahal. Astaga, 360.000 ya. Kita berapa sih? Ngeliat duit jadi nyesek yang tadi nih, yang 750.000 dapat hadiah kagak ada isinya. Buat pajangan ini, buat pajangan apa namanya? Warung. Enggak ada yang maling kan? Enggak ada yang maling kan ini? Enggak ada, udah tutup kan? Udah tutup ini. Oke. Ini udah jam. Bentar lagi. Penasaran nih sama si hantunya ini nih. Oke. Kita lihat dulu. Isi dalamnya apa sih kira-kira ya? Jangan-jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Biar koko terkejut gitu loh. Ini rumah tua kagak ada yang tinggalin apa ya? Jadi kan kemarin kan waktu koko masih main, ada orang yang bilang, siapa itu orangnya lupa. Orangnya bilang kalau kamu lewat sini katanya suruh hati-hati. Hati-hati kenapa ya? Kita bisa mati di sini. dia bilangnya sih suruhnya hati-hati, cuma kagak tahu hati-hati kenapa. Oh iya, gue lupa beli bom. Bom masih ada enggak sih bom? Masih. Di mana bom? Ujung ya? Ujung kiri ya? Nanti deh. Karena bentar lagi udah mau apa namanya? Nih, nanti kalau misalnya kita ledakin nih, itu barang kita tinggalin, hilang nggak besoknya? Kagak hilang ya? Ada barang di rumah Koko Will. Ah, ada barang apa? Oh iya, itu nggak bakalan dibawa siapa-siapa kan? Enggak. Oke, berarti kita kesini. Iya. 8 detik lagi. Kita siap-siap. 4 5 5 4 3 1 Oke. Ke situ aja. Ke sini. Bukan ke yang tadi tuh, pagar tadi. Bentar, CCTV-nya enggak enak. Ke sini. Bentar. Kita bisa keluar. Coba. Hilang? Hilang tuh? Pokoknya pencet apa? Nggak pencet apa-apa. Lah, biasa pemanen. Oh, yang bundur. Nggak pencet apa-apa beneran. Coba. Masuk ya. Oh my god, kita bisa masuk. Coba yang sebelah lagi. Ada suara teman, kita kan bisa masuk nih. Iya, cuma suara doang. Bukannya kita bisa masuk? Enggak. Ya, katanya bisa masuk. Cuma suara doang. Ya, penasaran tadi kenapa? Penasaran aku tadi bisa masuknya bagaimana? Ternyata begitu aja. Yeah. Astaga. Kirain ada hantu gitu loh. Kan koko kan penasaran hantu itu kayak gimana? Mana sih tadi jual bom? Mana sih jual bomnya? Ini ya? Gak bisa. Mana sih jual bom? Ada meja kok. Oh iya itu ya. Nanti deh. Nanti aja tuh. Mana bom? Mana bom? Coba. Ujung ya? Yang deket wali kota. Wali kota. Tuh. Ini ya? Itu aja, tadi ada batu aja kayak bakso nih.
Bentuknya kayak bakso, kepalamu juga kayak bakso. Abis potong. Ngambil tuh bomnya. Oh, iya. Ini kita bisa bom dia nggak? Nggak bisa. Ini miras untuk apa sih? Kamu tau nggak? Buat minuman. Kita yang minum gitu? Bukan. Oh alah. Miras minuman rasa jeruk nih, bukan miras yang buat mabuk. Ini minuman, tapi rasanya jeruk. Astaga, Bang Andi, saya hampir terkecoh dengan miras. Oke, berarti kita ke tabung tadi mana? Ke sini ya. Itu kalau ada maling nih, Nil. Iya. Malingnya ke warung kita nih, kita pakai bom nih. Gak bisa. Semisalnya pas-pasan nih, meledaknya deket maling gitu. Iya. Depan muka maling, mati gak malingnya? Gak bisa. Gak bisa ya? Buang aja. Bisa dibuang nih. Apa dia taruh tempatnya ya? Ini ada, dikira tempat yang lebih aman ya. Itu gak aman soalnya. Nanti kalau misalnya kita bom di tengah jalan, coba orang deket rumah Koko Wil deh bomnya. Ini bom di sini aja kali ya. Kenapa? Emang bisa bom di dalam rumah? Bisa. Kita ini kalau kita masuk ke rumah nih, paketnya ikutan masuk nggak? Takutnya paketnya malah ditinggal di luar nih. Masuk. Masuk ya. Taruh sini kan? Bom paket biasa sih, berarti emang isinya cuma satu. Dapat duit 300.000, lumayan buat tadi nih yo. Ini ya? Iya. Lumayan. Ini ada bakso. Mana bakso? Yang itu. Alah. Banyak banget stok baksonya kita, cuy. Nice banget. Nice banget. Ternyata gak perlu banyak beli bakso tadi. Berapa sih bakso kita? 28 ya. Jadi 53. Emang 30, banyak banget. Jadi stok kita udah selesai. Kita masuk ke rumah. Lihat si bapak nih. Si bapak emang tinggal sama kita ya? Iya. Nah ini Neil, kamu udah tahu nggak ini apa? Itu gudang. Kita bisa beli nggak ruangan itu? Bisa. Oh, kamu udah pernah beli? Belum. Ini apa nih? Dapur ya? Bukan. Kamar mandi. Kita coba lihat furnitur bentar ya. Duit kita cukup nggak sih buat beli apa ya? Beli toilet lah gitu. Iya. Di mana sih? Sini ya. Apa nih? Itu juga boleh tuh. Bakso Town dong namanya. Keren juga. Di mana? Tuh. Ini. Iya. Aduh, ini mahal-mahal nih, kelihatan banget. Tuh 2 juta nih, kagak muat nih. Kagak muat, kagak cukup nih. Wah, Nil. Jangan dulu Nil, jangan dulu Nil. Bakso kita belum terlalu ini nih harganya nih. Belum bisa mengimbangi dengan harga itu nih. Kita beli yang bekas aja dulu, oh, yang penting. Yang di depan rumah kita aja. Hah? Depan rumah kita? Depan rumah kita apa? Ada tuh. Oh enggak, toilet jongkok aja. Oh ini dia lagi nih. Halo. Dia pasti minta tolong lagi. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk bantuanmu. Sebelumnya adik-adikku sangat senang dengan ranjang yang kamu berikan. Sama-sama. Malam ini saya berusaha mencari makanan untuk kami. Halo itu. Oh my god. Bisa kak kamu teman-temanmu mungkin kompor. Mahal. Kompor. Kita lihat dulu nih harga kompor di mana nih? Yang dekat rumah kita. Kita di situ ya? Iya. Wah, ini orang bener. Ini apa sih, Nil? Wah, ada. Ini apa nih? Kasih nggak?
Jangan. Iya. Kenapa? Aku udah dapat cuma obat lalat doang. Ya ampun, 50.000 obat lalat. Minta di minta di sundul. Oh iya, ini nih. Kompor mana? Tuh. Wah, gila, 400.000. Untuk membantu orang ya, Niel. Gak apa-apa, Niel. Untuk membantu orang, kita jangan pamrih, Niel. Kita beliin aja selagi kita mampu. Ya, tanpa mengharapkan imbalan. Kita kasih lah kompor ke siapa namanya? Ke Slav. Ini gak apa-apa, karena dia butuh. Dia baik-baik nih. Gak kayak preman yang ini nih. Ya, 50.000 dikasihnya apa? Deket tadi kita nggak kelihatan mukanya. Obat apa? Obat lalat. Tuh, obat lalat. Ya, bukan obat lalat, obat sakit kepala nanti. 50.000. Nah, dia pergi lagi ya? Iya. Kita lihat di quest kita. Siang. Siang ya? Berarti kita pergi. Kita pergi tidur dulu ya. Kita pergi tidur. Kemudian, tahu nggak nanti pas udah siang, iya, Slavnya di mana? Kamu tahu? Nggak tahu ya. Dia random ya. Berarti nanti kita cari Slavnya di mana. Pak, aku tidur dulu pak ya. Pak, cium dulu pak. Makasih ya pak udah ngajak kerjasama. Ini kita diajak kerjasama kan sama bapaknya kan. Iya. Ini rumah bapaknya apa rumah kita sih sebenarnya? Nggak tahu ya. Soalnya cerita nggak dikasih tahu di rumah punya kita apa punya si bapak gitu kan. Ini ranjang nggak akan hancur kan, Yo? Agak. Ranjang bisa dijual ulang nggak? Hah? Ranjang bisa dijual lagi nggak? Nah, bisa. Oh, bisa dijual lagi ya? Oke. Okay. Eh, bapaknya hilang. Oh, bapaknya ini udah duluan. Kita telat diomelin kan nih sama bapak ini. Kita pergi ke sini. Rasanya kemarin nggak ada inian, Yo. Kok sekarang ada ya? Oh, ini si Slav nih. Mungkin di dekat dia nunggu dia kan? Kita ikutin dulu ya. Lupa. Aduh bumbu nih, oh. Bumbu sama mie goreng. Ah! Oh, kirain maling. Buset, tuh lihat aja sih bapaknya gua kerupuk satu tangan. Bisa enggak kamu? Enggak bisa. Ini bentuk. Nah, ini bentuknya bentuk bakso nih, oh. Batunya. Oh, benar nih katamu nih. Kita lihat ya, apalagi. Kenapa takdir selalu mau kita untuk berjumpa satu sama lain? Terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Sama-sama. Pasti sekarang minta. Aku dan minta beliin barang lagi pasti nggak jauh-jauh lah dari itu. Sekarang aku dan adik aku bisa memasak di tempat kami mengungsi. Mahal banget. Coba lihat deh. Beli ranjang 3, beli kompor 1. Beli apa namanya? Beli kulkas 1. Kulkas di mana, Nil? Sini ya? Dekat rumah kita juga. Itu yang murah ya itu ya? Iya. Di sini kan ada 3 tempat ya? Apa 1 tempat? Apa 2 tempat doang sih? Yang murah sama yang mahal. Kita beli yang murah aja lah. Mana? Sini ya? Iya. Mana kulkas? Gak ada kulkas, Nil. Oh. Gak ada kulkas, berarti yang mahal, Nil. Kayaknya nggak mahal deh. Mahal pokoknya. Harganya mahal banget loh. Siap kita. Siap kita. Tukang baksonya siap. Oh ini nih. Lihat nih. Astaga buka. Lemari. Lemari deh. Salah, gue udah kaget duluan. Jantung gue udah mau kedodoran. Mana sih kulkasnya? Nggak tahu. Kok nggak ada kulkasnya? Kulkasnya di mana nih? Deket apa? Ya deket untuk jualan kita itu, tempat bakso itu. Berarti kita lewat sini ya. Aduh, tadi pengen beli bumbu nih. Kok ada bumbu Popovil? Iya. Oh iya ya, masih ada satu ya. Sama Indomie. Oh, bukan. Ini pak, yang kemarin pak. Oh, ini juga masih ada persediaan. Oh, lupa. Bumbu Me. Kayaknya sih aman sih harusnya. Banyak banget pelanggan kita, cuy.
semakin banyak pelanggan kita, hati pun senang. Kita mau kemana tadi? Beli kulkas ya. Aduh, mendengar tun, mendengar kulkas, hati kita sedih. Kita lihat kulkasnya berapa juta. Mana kulkas? Lagi. Ini bekas aja. Ah, ini bekas nih. Gak bisa. Dia maunya ya halus. Yang benar nih. Iya. Coba ke situ deh. Tuh. Kamu udah main ini yang ngasih dia yang kulkas? Iya. Udah pernah? Udah. Yang mana? Tuh, yang itu tuh. Kagak cukup. Kita kurang sejuta, Neil. Jadi kita kurang sejuta. Aduh, ini gara-gara judi, gara-gara ini juga nih. Main dingdong. Aduh. Aduh, kayaknya kita kekurangan ini deh. Gak usah beli lagi, kok. Kalau kamu punya. Eh. Loh, kenapa nih? Eh, kenapa? Ada. Oh iya ya. Taruh sini aja kan. Jarang itu juga kena tuh. Eh kenapa? Ya cuma 7.000. Oh Coca-Cola. 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 Coca-Cola Neil harus beli ginian juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah beli ini, kasih ini nih. Kita dapat duit gak sih? Dapat. 908.000 ya. Belum kok. Apa nanti mungkin ya? Nanti ya di setelah makan mungkin ya. Nah, ada lagi, ada lagi. Masih ada Coca-Cola, Coca-Cola. Kolang kaling di sini namanya. Buset, kolang kaling kok warnanya hitam kayak kecap pempek. Berarti kita taruh ini, taruh sini lagi, taruh sini lagi. Supaya semakin makin ramai, cuy. Kita taruh di nah di sini nih. Lah, bangkunya kagak ada, cuy. Coca-Cola lagi. Loh, Coca-Cola 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3 dong. 3. Oke. Mana 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 mana? Kaling. Oh iya, matamu lebih jeli ya. Sama itu yang biru, yang biru. Apa namanya nih? Apa namanya? Tedo. Bisa ada ya Bang Adi Lukito bikin namanya ya. Kok? Ini nih ada squid di squid squid game nih ya. Pokoknya sampai nggak bisa tepar dia ya. Nggak bisa. Tuh dasar lo ya, maka tuh bayar saya rugi tahu. Apa nih yang kurang? Kok ada pencil gobak? Mana mana. Oh ini nih. Syukurin ya. Apa yang kurang? Bakso, bakso, cabe. Aduh bumbu ya nih lah. Ya, ini bumbu nih. Iya. Oh bumbu nice bumbu. Bihun. Bihun. Bihunnya nggak ada bihunnya. Kita beli bihun. Kita beli bihun. Beli bihun. Aduh jauh banget ya beli bihunnya ya. Mesti kesini ya. Asik banget. Gua nggak bohong ini game. Tapi susahnya beli kulkas. Beli kita 1 juta. Cepet sih. Cepat, tenang, tenang, santun. Jangan panik, jangan panik. Kita beli apa tadi? Bihun ya. Beli 2 lah. Nah, kita beli 2. Nah, habis itu kita ke ini rahasia bukan? Ada sayur kok. Mana sayur? Tinggalin. Oh iya. Untung matamu lebih jernih, lumayan sayur gratis kan ada toge, ada sayur. Kaget gua. Apa yang kurang?
Cuman ini doang sih. Gak kabur, gak kabur, gak kabur. Gak ada ya. Everything is good ya. Ada banyak ya. Yang minta minuman kok. Iya nih, susah nih. Aku. Banyakin, banyakin. Kamu. Ini. Oh, Coca-Cola. Kita harus ini dong, melayani pelanggan. Ya, kita harus melayani pelanggan dengan baik. Meskipun tangan kita cuma dua. Kita harus gesit. Jadi tulisan apa tuh? Oh, dan turun ya? Iya. Si beli bom lagi. Oh, masih ada. Kumpulin aja kok itu petinya. Biar bisa dapat duit. Maksudnya? Petinya. Peti yang di itu kumpulin satu gitu kita bom ber gitu. Oh iya benar juga ya Nina. Jadi enggak usah beli bom banyak-banyak gitu ya. Bener juga kamu lebih pintar ya ternyata daripada saya ya. Mana? Oh, aku. Kamu. Oh, Coca-Cola lagi. Lu capek juga kadang ya. Oke, kita cari di mana ya? Di mana? Di mana? Di mana? Itu si botak. Mana? Mana? Oh, ini. Ya, ini dia. Ini kita bisa simpen enggak sih? Bisa. Kita beli dulu ininya, bomnya. Bomnya di sini ya. Bomnya di sini bukan sih? Ya nggak usah beli bom aja kok, nanti. Kenapa? Aja nunggu apa ya itu kotaknya. Oh, iya. Banyak. Tapi maksudnya kita taruh dulu, kita nggak nyalain dia nggak akan meledak kan. Iya. Ini wali kota nih, bisa di kalau di bisa dimasukin sih keren, siapa tahu kita jadi dari tukang bakso jadi wali kota kan. Iya, minuman. Tuh kan baru ditinggal. Itu tadi satu ya. Ini sama ini. Oke. Satu lagi. Mana sih tadi perasaan gua ngeliat ada aqua. Oh, ini aqua. Alah. Pukul ya. Aja Pak itu lalatnya. Tuh, yang ditunggu. Sekurin lo. Ini gue lupa nyalain. Nyalain dong. Tadi apa sih? Coca-Cola ya? Coca-Cola 2. Waduh, ini game ngingetin gue sama game di Nerdas, ngingetin gue sama game The Sims. Wah, keren sih. Jadi nostalgia main game ginian. Itu belum gue kasih, deng. Ini neng teh dodol. Oh, ini. Ada lagi? Ada. Oh, Coca-Cola. Buset, kita mesti kok malah belinya aku. Ini. Oke. Ini anak kecil kayaknya enggak bakal enggak bayar tuh kayaknya. Ciri-ciri ini kayak Daniel nih beli batagor kagak bayar. Bercanda ini lah, bercanda nih. Jangan ngambek, nanti selesai ini lapor ke mama. Aduh kur. Nih. Ini gue gara-gara ini nih singin Daniel nih. Sorry ya Daniel ya, gak bermaksud nih beneran ya. Lu udah kayak anak Tuhan lu sumpah. Gue langsung kena karmanya lu. Yah, bapaknya peong. Bapaknya peot tuh. Itu kok. Oh, aduh stok bahan kurang. Selamat Pak. Oke, nih Pak bakso nih Pak. Oke, nice. Ini loh hadiah kosong loh. Apa hadiah kosong bisa dihancurin juga pakai bom ya? Gak bisa ya. Kamu udah pernah dapat? Belum pernah dapat. Kok bisa tahu? Bang Winda.
Winda Basudo udah pernah dapet ya? Nah. Dia udah pernah ini pakai bom ya? Belum. Oh, nanti deh kita coba ya. Siapa tahu bisa ada isinya gitu. Siapa tahu kan? Kita beli semua. Oke. Aduh, beli minum lulu. Duit itu loh. 1.300.000 nih, bentar lagi kita beli kulkas. Tapi sebelum beli kulkas kita beli ini dulu, kursi dulu. Kasihan ini kursi ini. Beli kecepatan masak kok. Oh iya, benar-benar kecepatan masak. Udah banyak. Tapi kecepatan masak si Abang udah level 2 nih, yo. Pun 6 juta nih, yo. 18, 24, 30. Aduh, gas kurang. Aduh, Pak. Ayo, Pak. Aduh, mau kencing lagi gue. Bentar. Aduh, gas kurang. Bentar, Pak. Maaf, Pak. Saya lupa stok. Jadi 3. Oke, nih, Pak. Stok. Pak. Wong. Pak. Wong. Oke. Minuman apa? Minuman apa aja? Satu, oke. Aduh, semakin capek juga nih. Tapi seru sih. Ini melatih konsentrasi juga ini nih. Semakin banyak pelanggan ya. Oh, itu ada lagi tuh. Kamu kalau main ini di HP juga kayak gini nggak? Iya. Sibuk banget ngurusin mereka. Enggak. Kenapa, Kak? Kamu nggak ngasih ini? Nggak ngasih minuman? Enggak. Penjual yang sangat tidak baik. Pelanggan itu harus di... Kasih. Iya, kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk mereka nih. Supaya apa? Kagak dapat makanan, kagak bayar lah kalau dari minuman yang kita kasih. Oh, kayak gini nih. Iya. Kita udah kasih minumannya nggak bayar? Nggak. Waduh, ini mesti ditabok. Nggak bisa. Aduh. Ternyata melayani pelanggan dengan baik tidak selalu berujung hal yang baik juga. Ini Bapak bisa cepetan nggak, Pak? Pak. Berarti salah juga sih gue kalau beli barang banyak-banyak tempat ya. Berarti kita beli minuman buat orang-orang yang... Aduh, ini dia mau pergi juga nih. Sejuta 300 nih. Beli tadi. Sejuta 300 beli kulkas. 1.800.000. Beli 500.000 nih. Ini Abang Baksa gak bisa lebih cepat lagi ya, Pak. Kang, kayaknya gue mesti inin satu deh, Nil. Tapi itu aja yang kosong. Oh, ini kita masukin. Ini kita masukin buangnya ke sini. Dia enggak akan duduk situ. Tetap ada. Iya, kalau tulisan tahunnya ngaco baru. Kita ngaco terus di sini, taruh di sini berarti. Enggak bisa. Ya, kagak bisa nih. Enggak bisa, lempar aja kok. G, lempar. Oh iya, bisa dilempar. Ngaco. Gak bisa diinin orangnya ya. Kita kasih yang udah mau ini aja, udah mau habis. Ini kan setengah nih. Kita beliin dia ini nih. Botol dodol. Coca-Cola. Kola sama ini lagi teh dodol. Wah, seru sih. Tapi ini nggak bisa main bareng-bareng ya? Bisa. Wah, kalau bisa main bareng-bareng sih semakin ini nih, asik. Semakin asik nih. Ya, tapi sama. Sejauh ini game sih udah bener-bener asik bet. Buset, Kiel, lu udah makan baksonya pedes-pedes, minum Coca-Cola, emak lu gak ngomel, bentar lu mencret-mencret. Wah, ini nih.
Pak, maaf ya nunggu lama, Pak. Tuh. Aduh, namanya dikit banget. Ya. Ya si bocil. Oke, Daniel nih enggak sabar nih. Nunggu apa, Dek? Kayaknya kita ngumpulin duit ya buat beli. Nah. Iya. Kayaknya juga bakal ngurangin apa ya? Ambil kok. Bentar ya. Kita buang. Nah, kita buang di sini. Ini bangku jangan di tengah jalan, ntar gue diomelin satpam. Nah, udah gitu ya dah. Sabar, Pak. Oh. Mana lagi yang kurang? Aduh, ini kasihan nih. Aduh si Ladusing. Oke. Aduh, ini si ibu nih. Si ibu-ibu seksi. Seksi banget ini. Ada ya pesan minuman tuh. Oh iya benar. Aduh. Saking fokusnya sama cewek. Aduh, stok bahan kurang, Pak. Santuy, Pak. Lebih mahal enggak sih kalau beli di situ? Itu kok. Kasih yang udah makan aja. Ini juga harus dikasih dong. Ini juga harus dikasih nih, yo. Biar kasihan si bocil. Ya! Gua konsen banget jadinya. Aku kemana? Itu ke kamu. Wah, lumayan. Berapa tuh? 4.000. Duit kita sudah semakin banyak. Kayaknya jangan bantu orang itu dulu, Daniel. Kita banyakin duit dulu deh harusnya, Daniel. Jangan beliin kulkas, Daniel. Sekarang kita beliin di mereka kulkas, sedangkan kita belum punya kulkas, Daniel. Oke. Coca-Cola, nanti deh Coca-Cola dah ini ya nanti. Ini ada ibu-ibu seksi, kita beliin dulu. Jangan dong, satu aja. Dulu untuk apa? Oh iya bener! Deketan dong, nanti nggak kelihatan mukamu. Kita 600 apa beli ya? Aduh, ini si ibu-ibu nih. Aduh, sedih banget sih gua kadang. Beli itu kok. Beli apa? Badung ya. Badung kamu. Oh, nggak mau bayar. Mana maling, nggak ada maling lagi. Kenapa ya orang kabur di sini anggapnya bukan maling? Padahal mereka kabur juga ibarat kayak maling kan? Mana? Itu dua itu. Nanti ini nanti. Ya. Nah, ini setelah ini. Ayo. 1.700, cuy, gila. Jualan bakso. Stok bahan kita bakal habis kok. Bakso. Bakso kita masih ada satu. Bakso 30. Nice. Ini udah. Cabe udah mulai ini kritis ya. Kita beli menu lagi enggak sih, Nil? Beli menu lagi lah ya. Supaya semakin cepet kita ini aneh. Bentar, aku lihat dulu ya mahal yang mana. Oh iya, benar. Adik gue udah lebih pro, guys. Dia mainnya udah lebih jauh lagi. Beli bakso pedas aja. Beli bakso pedas.
Harganya berapa tuh? Dia jualnya berapa harganya? Di mobil kan harganya kan lebih murah apa lebih mahal? Mahal. Yaudah lah ya, percayalah dengan si Daniel ya. Habis itu jualin ke menu yang Cocowheel tadi. Ini ya. Jual. Oh iya, lebih mahal cuy. Wah, turun kita beli itu aja tadi nih. Banyak yang belum ini. Ah! Ya. Itu. Bisa kita sampai loncat loh. Ini orang kesel apa ya? Kuak. Ini biar double. Ya, duluan dong ibu. Minum dulu. Tuh kok. Teh dodol. Gua dulu dah. Ya, ke SD. Nah. Tut. Kok? Maling. Maling kurang asem ya. Kurin lo. Dasar ya. Yang depan bapakmu ya. Dasar. Bisa-bisanya barengan di jalan yang sama. Wah, ini pelanggan kita nih yang ini. Apa namanya nih? Teh dodol. Oke. Aqua 2. Oke. Mana Aqua? Aqua. Ini Aqua. Tuh. Enggak bisa loncat. Oke. Tuh kok. Wah. Tuh punya. Duh, enggak ngeliat. Ini udah mau ini ya, udah apa namanya, udah mau sore ya? Jam berapa sih dia selesainya? Jam 5. Bentar lagi tutup ya. Bentar lagi tutup. Lah, kalau misalnya nih udah jam 5 nih, pelanggan kan masih banyak nih yang belum dapat bakso nih. Iya. Abangnya pulang, abang yang lain juga pulang gitu. Enggak, kalau belum selesai makan atau belum dilayanin itu bakal diselesain dulu sama bapak. Oke, berarti kita berilah pelayanan terbaik kita. Kita kasih ini. Oh iya, beli 2 ya. Kita taruh lagi ke sini. Oh, nice. Oh ini lupa. Hah, kolang kaling emang. Tuh. Mana? Tuh, kolang kaling. Mana? Tuh kok. Oh iya, ini Coca-Cola, cuy. Kolang kaling. Nah. Ya. Pergi dong, Adek. Oh enggak ya. Kok lari? Skemnya. Itu kok. Mana? Sweat game-nya. Coba. Lari! Mari! Ya, lupa situnya. Ya. Ya, hilang dong dasar baling. Maling bakso. Wah, ini anak kecil ya. Bener-bener. Sial. Oke, 2. Ini juga si bapak. Ini gak sempat muka, pak. Pak. Kuak. Pelanggan terakhir. Kasihlah, jangan pelit-pelit lah.
Nih. Tinggal tiga lagi pelanggan kita ya. Iya. Kita pantengin nih siapa nih? Kita jongkok dulu, kita jongkok dulu. Siapa yang enggak bayar nih ya? Ini ya, pulang dong itu si bapak. Oh enggak. Kita lihat siapa yang enggak bayar. Kayaknya sih bayar semua sih. Duit kita 1.500.000 tarik modal nih, tarik modal banyak. Mungkin nanti besok lah gua bakal beli kulkas ya untuk si siapa si Slav ya. Iya. Kita jangan pelit-pelit lah, kita nggak apa-apa nggak punya kulkas lah. Besok lagi juga nggak apa-apa. Nah, itu sih bapak. Kasih tangan. Ini nggak akan hilang kan di sini kan? Nggak. Nah, kita pulang dulu. Habis itu kita tidur. Nanti kita lanjut besok. Buat ngasih ke Slav. Slav, nih lu nggak pulang-pulang, Slav. Duitnya belum ada, Slav. Sumpah, nggak cukup, Slav. Rumah kita di mana nih? Pengen deh main game apa namanya Wanted Simulator. Cuman downloadnya agak susah. Kenapa? Belum ada modnya, nanti download modnya dulu deh. Nanti pengen main yang apa? Oh ini ada tisu. Eh kita nggak punya tisu nggak apa-apa kan? Gua pelanggan sih biar ratingnya bertambah sih. Oh rating kita ya. Tuh. Rating kita berapa sih? Satu ya, masih satu ya. Uh-huh. Ya ampun rating kita satu. Rating kamu berapa di HP? Dua. Susah ya memang ya. Iya. Harusnya udah 4 aku, tapi kehapus data deh. Kalau empat kan? Dapat ini nih. Dapat ini nih. Nah nambahnya nanti ini dia kebuka lagi gitu. Iya harus oh. Beli tapi. Belinya pakai duit. Uh-huh. Bobo. Bobo ya. Jadi kita bobo juga ya guys ya. Jadi kita akhiri sampai sini dulu ya. Yeah. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. So buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe-nya ya guys ya. Thank you and see you.